What's up, what's up, my bro, my cuy. Welcome back, cuy. Welcome back to my channel, cuy. Oke, cuy, seperti biasa, cuy, kita main rival divisi, ya kan, cuy. Jadi langsung gas can aja, cuy. Kita mencari lawan, oke? Okay? Let's go, cuy. Oke, okay. Kita melawan Joe FM, oke? Okay? Udah kayak nama radio aja namanya. Joe FM, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, overall lebih gede dan kita ya, cuy. Yang bener. Kita masih dengan formasi yang sama, cuy. Cuma gue yang baru ya itu doang sih, cuy. Siapa? Casemiro, cuy. Cuma Casemiro yang baru bis gue beli waktu itu, cuy, ya kan. Wih, lepas anjing. Bayar. Ini jaga-jaga, wih. Bangsat, kok bisa lepas si kocak, ah. Enggak, maksudnya enggak ketutup, anjing. Ah, kesel banget gue. Ini si Van Dijk nutup, enggak becus lu, anjing. Bego Van Dijk, anjing. Oke. Gue baru main udah ngamuk aja. Lagian menit-menit pertama udah gol, anjing. Yoyalah. Putus di piara. Main deh rapet banget ya, cuy, tengahnya, anjing. Yoyalah, kanting rapet lagi. Rapet banget lo tengah dia, anjing. Formasi dia apa sih? Pasal formasi biasa 4-3 gitu, cuy. Wah, elah, Guardiola udah overlap jauh-jauh, nggak guna juga akhirnya, anjing. Oke, kita mau nyerang, cuy, gue lupa, cuy. Oke. Wah, elah, debun. Kok bisa muter lu, anjing? Ah, bangsat. Ah, gue sakit emosi, jadi nggak nyadar kalau gue dapat bola, sialan. Ah, malah muter, udah tolol banget jadi manusia, anjing. Ah, maksud gue salah syuting lo gitu. Rapet banget pemain dia, cuy, sumpah. Anjing, gila dua orang. Anjing. Wah, kayaknya apa sih, cuy, gue, cuy. Yo, el. Ah. Kok pelanggaran sih, anjing. Wah, tolil. Coba kita counter-attack. Bangset, dijaga sama dia, anjing lah. Musiala juga ngontrol bola, lu kayak orang nggak bisa menendang bola aja, anjing. Ah, goblok De Bruyne tadi, gue masih kesel aja dari De Bruyne. Bola dapet dia malah muter, kok bisa muter? Perasaan analog gue arahin ke depan mulu, anjing. Isi kita tarik tengah dia keluar dulu biar kita enak bergoyang di tengah, cuy. Formasi dia rapet, cuy, sumpah, cuy. Gue sekarang jadi ngeblank, anjing, kalau pas ini di depan kiper. Pas. Wah, elah, bola udah lepas, jatuh kaki dia lagi. Apa karena baju dia hijau ya, cuy? Gue jadi kesuges gitu kali ya. Karena bajunya hijau, gue jadi kesuges, anjing. Kayak berasa padat banget itu pemain dia. Alasan aja lah, cuy. Anjing, mau ngoper tadi, cuy. Ah, anjing, kipernya nggak jadi maju sih. Gue kira dia lanjut maju depan gitu, cuy. Oh, elah. Udah, cuy, kalah ini udah menit 80-an, cuy. Eh.
Anjing, hampir anjing. Kok bisa lepasin di situ anjing? Wah, bangsat. Udah kalau gitu, cuy. Kita dibantai oleh Joe FM, cuy. Oke. Kita cari satu gol kayak apa kayak berapa kayak. Boleh dapat. Cari satu gol aja dapat. Anjing. Ya, lihat aja pemain gua. Apaan sih lagi? Ya elah udah habis nasi gua udah kalah sih. Yaudah mau kayak gitu anjing. Yaudah lah koplak. Bisa gitu anjing. Lu cuy kita udah kalah cuy. Oke. Kita harus berjuang mati-matian di match kedua ya cuy. Kita harus menang cuy. Kita harus mencari skor sebanyak-banyaknya ya kan. Oke. Tadi kok gue main rasanya rapet banget rasanya lapangan gitu cuy. Pemain dia berasa penuh banget rasanya di lapangan anjing. Oke, over kita lebih gede lagi aja kayaknya cuy. Kayaknya dia cuma 99 mungkin. 100 sih, berarti sama cuy. Gue juga 100. Oke. Agak nge-glitch gitu ya. Waduh. Pele, why lepas. Easy dulu kita main, easy. Apanya yang easy kayak gitu anjing. Loh elah bola udah dapat lepas lagi. Goblok banget lu Musiala. Ngapa lu nusuk ke tengah anjing? Ya gak dapat lu jadi bolanya anjing. Bodoh di piara. Kambing di piara jadi si Alan Walker ngapa nggak ngejar bola sih ini? Aduh, ya Allah jaringan gua cuy, perasaan tadi bagus-bagus aja gua main anjing. Wah mati udah gua cuy. Aduh kocak sekali tiba-tiba pas lancarnya tiba-tiba udah kebobolan cuy. Wela. Wah, elah Musiala. Aduh. Udah dua kali lo ya. Ku ganti lah si anjing Musiala ini tolol banget dia orang ganti Roni sih. Ayo kita langsung depan aja. Ambil waktu anjing bego banget Musiala sialan. Tapi kalau Snyder dapat tuh gue langsung ngasih De Bruyne tadi. De Bruyne udah dapat posisinya bodoh terobos itu. Bego. Yang bener. Izi anjing gue agak nge-glitch gitu, cuy. Bohong. Terpressing aja lah. Ayo pilih. Ish. Ah. Katanya sudah dapat bolanya padahal. Oke mantul. Bangsat. Yo elah Casemiro. Lemot banget anjing. Ya. Audio lagi anjing.
Dia juga sih lagi. Dia mencoba syutingan keras cuy, tidak bisa. Waduh, kenapa bisa gitu? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aduh. Waduh, habis cuy dah. Bola nyerang cuy. Udah burung gimana sih tadi ngontrol bola bisa gitu cuy. Aduh, 80 cuy, gue gak nyadar. Oh, anjir, corner ya, corner gak? Ya ini mungkin bisa jadi kesempatan terakhir gitu. Oh, kiper gue udah maju anjing. Kurang all out apalagi gue. Wah. Udah sih, kelar udah. Kelar udah gitu cuy. Aduh, kita gaskin lagi masuk 3 cuy. Anjing, kita udah 2 kali kalah berturut-turut ya cuy. Soke-soke, ini udah last match ini cuy. Ini pertarungan terakhir nih cuy. Kita harus menang cuy. Gak ada pilihan cuy. Oke cuy. Oh iya cuy. Oke cuy, buat yang lagi nonton cuy, oke, tolong dibantu-bantu nge-like cuy, biar gua semangat cuy upload video cuy, oke. Biar gua semangat upload video tiap hari cuy. Tolong dibantu-bantu like-nya cuy, oke. Karena satu like sangat begitu sangat-sangat berarti buat gua cuy, oke. Jadi terima kasih banyak cuy buat yang udah nge-like, oke. Thank you. Terima kasih ya. Kita melawan Sauters, oke. Sauters. Kayaknya kecil. Farnya lebih kecil lagi dari kita ya cuy. It's okay, it's okay. Okay. Let's go cuy. Anjing udah sampai sliding udah masuk. Is. Oke, mantul. Is. Waduh, musil. Ah, shit lah. Eh, wasit sialan. Dapat itu kante kalau enggak kalau wasit enggak di situ tadi. Bohong. Yang bener. Ah. Ah, shit man. Harusnya gue langsung syutingnya tadi ya, si Pele tadi cuy, salah gue cuy. Waduh. Oke, pilih. Oke, kita dapat bola. Anjing, bangsat. Body kuat banget si anjing delik ini. Ya kali gak gol anjing, mantul pilih. Sombong amat. Terobosannya keren banget sih. Tuh. Terobosannya keren sih. Kalau dari atas tadi keren tuh kameranya. Maksudnya terobosannya, soalnya kameranya dari samping gitu, coba kalau dari atas keren gitu, bener-bener penuh dengan seni deh anjay. Apa sih? Lah, kagak jelas anjing.
kejelas anjing wasit, kok bisa pelanggaran anjing. Wah, untung gak kebobolan tadi cuy anjing. Bahaya tuh tadi posisinya, sialan cuy wasitnya cuy. Anjing kayaknya semuanya juga gak mau gue menang anjing. Sampai wasit juga kayak disogok anjing. Masa bisa-bisanya pelanggaran anjing. Wah ayolah, sama ngoper lagi gue. Putut di piara, kambing di piara gak gemuk. Ish, bangset. Gue kalau gue bawa bola lagi, tadi itu pasti lepas cuy. Soalnya De Bruyne juga gak kuat lari cuy. Yang bener. Makanya gue milih shootingnya tadi. Dan ya seperti yang kita harapkan, tidak pasti, sudah pasti tidak gol cuy. Karena ya posisinya gak pas, posisinya terlalu jauh cuy. Anjing gak pelanggaran. Tuh kan jat aja. Tadi gue masih gak ikhlas pas belum babak pertama tadi cuy. Pas mau habis babak pertama tadi cuy. Kok bisa pelanggaran, gue masih bingung. Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ah iyalah. Tuh kan gue gak ngerti cuy, pelanggarannya di mana cuy. Pelanggaran ya mau wasit ntar. Wah elah. Gak elah. Aku sliding. Kesel banget gue. Yah. Pelanggaran ya wasit. Gue kirim pelanggaran. Dan kita berhasil menang sih dengan skor tipis 1-0 aja. Tapi ya, yang penting menang aja, oke. Oke, okay, jadi sekian dulu video dari gue. Sampai bertemu di video-video selanjutnya, oke? Okay? Thanks for watching, see you in the next video. Peace.